Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia Pendidikan Tinggi dijangka akan dilancarkan pada suku pertama tahun ini. Timbalan Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin yang juga Menteri Pendidikan memaklumkan proses penyediaan pelan itu berjalan lancar mengikut jadual. Menurutnya, pelan ini penting dalam melahirkan bakat terpelajar agar negara akan ditransformasi menuju ekonomi dipacu pengetahuan. Selain itu, pelan ini juga akan menghasilkan kelompok bakat yang inovatif dan kreatif. Beliau turut menekankan kepentingan memperkukuh kedudukan universiti tempatan di peringkat antarabangsa dan bekerjasama dengan universiti di luar negara. Dan kerjasama ini akan memberikan pelbagai manfaat kepada negara seperti pendedahan penuntut Malaysia di arena global melalui pertukaran pelajar dan staf, peningkatan produktiviti negara melalui kolaborasi pendidikan dan jawapan komersialan serta pemindahan teknologi.